kasus narkotika jenis ganja yang ditanam di rumah. Ini kami rilis secara virtual di daerah Kemang, di rumah tersangka atas nama KW alias AN. Yang bersangkutan menanam pohon ganja ada 6 batang dan juga daun-daun kering narkotika jenis ganja sebanyak 79 gram. Dan juga ada bahan pupuk dan lainnya. Mereka digunakan untuk diri sendiri. Nah, sementara masih kita kembangkan apakah yang bersangkutan dijual ke tempat lain. Untuk barang buktinya kita bisa lihat di dalam ini. Tidak usah semuanya masuk ya, Ibu dan Pak Kapolres saja dengan portal. Nah, ini BB ganja yang ditanam di rumah dengan yang di dalam. Ya, ini sekitar ini berapa batang nih? Ada 2 pohon panjang. 2 pohon ganja. Nah, berikutnya di dalam sana. Sorry Pak, ada 3 pak. Oh, ada 3 ya? 3 pohon ganja. Ini ada 3 pohon ganja di daerah Kemang ini. Daerah Kemang. Ya, dalam sini. Oh, saya bawa masuk. Masuk. Ya, dua. Ada sih. Ini juga di dalam kamar dibuat seperti apa tanaman memproduksi di rumah di daerah Kemang. Jadi yang bersangkutan sudah berapa lama? 4 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan untuk bibitnya sendiri diambil dari beli online dari Belanda. Ya, dari Belanda. Nah ini masih kita telusuri. Yang bersangkutan kita kenakan pasal 114. Subsidiar pasal 112 ayat 2 ancamannya maksimal 20 tahun. Ya. Ini sementara dipakai sendiri atau dipakai apa? Pernah jual enggak ke orang lain? Oh, nanti saya cek ya, Om Idul. Sekali produksi berapa banyak ini? Izin ini belum produksi. Yang produksi sana? Itu rontokannya. Produksi. Ini tapi sudah jalan. Ini jalan. Tapi yang sana? Nah yang hasil tadi berapa banyak itu, berapa gram, dari mana? Rontokan daunnya ya. Tapi sudah pernah dipakai yang itu? Sudah. Okay. Ini pokoknya ya? Ini nutrisi pupuk ya. Daun keringnya udah jadi dan yang diambil dari sini dah. Ini apa? Yang dari pohon ya. Ini pupuk ya? Bukan, ini pengganti tanah ya. Oh, pengganti tanah Pak. Terus dia punya bijinya mana? Sudah tumbuh ya. Oke. Okay. Yang ini udah jadinya ya, tadi rumah-rumahannya ya berarti. Rontokannya ya. Tapi tetap bisa dipakai yang ini ya. Bisa dipakai, bisa. Jadi ini untuk narkoba yang telah ditangani, kita bisa mengungkap kasus pengungkapan ganja yang ditanam di rumah, diproduksi sendiri, ditanam sendiri, dan ini masih kita dalami apakah yang bersangkutan memang mengedarkan atau dipakai sendiri. Tapi yang pasti memang tanaman itu sudah ada di dalam rumah. Yang bersangkutan tersangka tinggal sendirian dengan pembantunya. Nanti kita masih kita kembangkan, kita tangkap kemarin hari Selasa, tanggal 12 Mei. Jadi memang baru 1 hari. Nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan.